A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ta'jilil iftar wa shaumi yaumal jum'ah. Bermula ini itu bab menyegerakan berbuka dan puasa pada hari Jumat. Jadi bauronyo nyo kata tambong ke dalam bab mengenai tentang hukum menyegerakan berbuka puasa dan puasa uro Jumat hukum. Hadis 251. An Sahlin bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Sebuah hadis yang nicok daripada Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas, senantiasalah manusia, bi khairan, dengan kebaikan, ma ajjalul fitrah, selama menyegerakan oleh mereka itu akan berbuka. Selama menyegerakan oleh mereka itu akan berbuka. Padahal ini lebih cocok berusaha kan dalam bulan Ramadhan. Man bulannya nak cocok cik. Pekat. Karena puasa. Nah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah puasa Senin Kamis. Nah puasa Ayyamul Bid'i. Puasa ura putih kita dengar. Puasa ura hitam. Kenyai lah. Dalam hadisnya hanya umum. Hadis nukulin Nabi. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, sabe-sabe manusia dalam keadaan kebaikan selama iji disegerakan berbuka puasa. Kiba mana segerakan berbuka puasa? Puasa berarti poh limang bengah berarti buka poh saluh kan? Baik salah-salah. Puasa tetap lagi hukum puasa atau imsak. Imsaku an muftireh min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Cendera daripada yang mulai daripada terbit. Cendera daripada yang membatalkan puasa mulai daripada terbit fajar hingga ilok matahari. Makna segera berbuka kibat menang ilok matahari menang buka puasa. Nyan pegah le Rasulullah nan urungan dalam keadaan kebaikan. Pakai le dalam keadaan kebaikan. Menyatakan kode al-fitrah nomor le ma masdariyah. Nyan ma ajalu nyan ma masdariyah. Artinya masa menyegerakan mereka itu. Pakai selama menyegerakan oleh mereka itu. Pakai li'annal Yahuda, karena sesungguhnya orang Yahudi, karena ada ianya orang Yahudi, tu'akhiru fitrah, itu mengakhirkan ianya orang Yahudi akan berbukanya orang Yahudi. Rupanya awak Yahudi, awaknya petret-tret buka puasa, tapi kekak petret-tret buka puasa lagi Yahudi. Makanya getanya orang Islam le Rasulullah nusunatkan untuk segera berbuka. Pakan nyudakalan alasan secara logika ile, iaitu ngebe sama ngauri Yahudi.
Munya orang Yahudi putake dakhe buka puasa. Musi jatah buka puasa pohna miji posiplo malam kada boleh buka. Tapi ke kanggak tempat trek puasa hanakan. Ki mati angkat lagi ke yua. Tak ke yua. Puasa cendera daripada yang batalkan puasa mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Menan ilok mata orang, menan berbuka dengan hukum di sunnah. Tu sunnah. Makanya baik natura hal yang dia. Tanya kadang-kadang mana? Contohnya dalam bulan Ramadan. Nyo jadi tengok dalam bulan Ramadan. Awak tak kan buka puasa seolah-olah lagi tanya mesti pada hubungan JI. Ya. Kadang tanya tengah dalam perjalanan, kadang-kadang tengah dalam Honda. Kasu budu izlaji. Ataupun tidak kala dia mengkai bidai, dia mengkai tamah atau mengkrip. Ataupun cik kaya dan dia dengar. Hanya ilung, hanya hanangan ku buka puasa. Seolah-olah buka puasa tinggal nak ingamu pada haikan. Cak je ibabah, kabom-kabom macam tu. Mereka tu, hanya kak buka puasa kan je. Kena boleh. Ataupun cak je ibabah, cilok lah hidung nak olang linyu. Kau kaya olang linyu, kau kabat dia puasa. Kena boleh. Ah, membuka puasa kengannya. Ya, yang boleh berapa? Geyu segera berbuka. Hana meceh dengan makanan. Mupo bila? Mupo? Kau yang buka puasa. Ya, baik dia pergi dia, orang teka hana yang ngembu, hana buka ini. Ini biasa urinong kadang-kadang dia punya kan. Nyai rumah kan sibuk, mumpu sudah dia. Dan peberai-peberai ikut lah pada pun semampu rumah dan pulih si harta. Ya, hanya nak mengkrok. Kipan cik, buka je lah. Memang kipan buka hana bu ikut, akan ngembu. Kaya kan pupu yang nak tu. Ya, kaya kan. Menyawa orang kali yang kahwin. Mengenyan je buka puasa. Merupak cik pahala tak je. Hai hana makanan lain kadang. Hu hana masak. I hana kadang. Kaya kan. Yang nak cik nyan. Mengenyan tu. Nak pahala tak je. Nak cik. Nak merupak kebaikan yang bukan Nabi. Merupak cik. Merupak cik. Ya. Pakon. Karena menyatakan alasan hina yang nebuh hina dalam kitabnya. Karena baik sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tipe trip-trip untuk buka puasa. Apa? Kan. Menanti yo, yang dalam cok puasa enam, cok puasa enam. Kalau kalau cok puasa enam, cok puasa enam. Yo kita yang tinggal puasa dalam bulan Ramadan, cik nak tinggal. Ibah nak tinggal. Ha, mungkin anak. Kamu lampu hijau tapi. Burun-run dan lampu merah. Jadi tetap nak tinggal. Kaza ju. Kaza. Ha? Kaza ju. Hukum. Lagi yang kamu nampak. Apa buat berarti atas wajib. InsyaAllah. Merumpak pahala sunnah. Jadi kita tengok nak sunnah. Puasa namurah di bulan Syawal. Budak kita tengok nak tinggal Ramadan. Merasa kerana lampu merah. Tak kaza tu puasa Ramadan. Dalam bulan Syawal. Merumpak pahala. Pahala Syawal. Setidaknya. Dia dah ada buat pendapat yang hana merumpok. Hana merumpok pahala. Tapi. Kah terlepas hukum tu. Sunnah Syawal. Menanti puasa Senin Hamid. Terkedi kira-kira alung jamu nyoyoh mata balik. Nah ilung nyoyoh tinggal puasa yang hana alung kada alung kada. Oh maka minggu tol. Yang lain cerita ada. Yang bagian bofit. Dia ada. Sedangkan hukum kada kan letak ke hana berlipat ganda. Maka jadi menan. Yang kita tanya urung bud yang kira-kira dro berarti selagi urung hijrah, hijrah kena berakan lalang baru dia tu kada lalai dia kada. Mesti contoh sembahyang. Truk kena udaya corona ada sembahyang berakan tu hana kadang-kadang. Yang kita tanya kiban cara-cara ni. Kada pecut-pecut. Yang kayu kada tu menaji punya sengaja tinggal bumi tiga kayu kada hanji pupuk pula eh. Ha? Tapi punya dekat kita preh bumi tiga hang menjan. Kada awak macam. Oh, mesti contoh. Segala mugri. Na sunnah sembahyang qabliyah. Sembahyang rawatib qabliyah mugri. Tengok kada ada sembahyang mugri tak apa. Alian le mugri na sunnah ba'diyah. Kada ada ataupun cuti petak tu. Setiap sabah semayang, sabah kata. Kata semayang maghrib, kata maghrib.
dah sama insya, kada insya. Sama yang tebok, kada tebok. Nah limang ton dah buka lagi yang limang ton kada sama yang nyo buka. Sunnah. Hai kamu lupa pun no, dah pebut bawa teh. Bawa teh yang, hai toh lu mugri, nah sunnah mugri. Kada pebut je kita sama yang ini bawa teh yang. Makanya, baik berlomba-lomba dengan buat sunnah tinggal fardu. Kibanci berlomba-lomba dengan buat sunat dan yang fardu tetap perbaiki fardu. Gimana cara perbaiki fardu? Yang golong dah pebut sehingga awak tak kata buat yang fardu kerintah yang sunat tinggal kan tinggal hana dah pebut tapi pahala kan apa kan gara-gara dah tunaikan fardu karena raya fardu karena menyedaknya orang buatnya dia dah pegah menurut. Mereka orang kampung dia pegang pakai tembayang sunat, anak tembayang wajib, ni tidak ni. Pakai, aku pegang yang lebih tembayang. Padahal dia kan hantar lebih tembayang. Tak pegang, tak yuk kaga tembayang yang tinggal tembayang wajib. Mak mungkin tanya orang buat, nyapa dia pegang? Kaga tembayang yang tinggal. Perlu ton tinggal tembayang leh ton kaga mana leh ton. Pergunakan wajib untuk kaga tembayang. Pakai, karena mungkin dia beri tembayang hanya ada kaga yang lain. Tinggal. Dah tinggal. Letak dah pebut orangnya yang menggantung mentem. Yang tukang pelewat tu. Teken. Dah teken sembahyang. Menyukkan ada sembahyang. Yang wajib baru nak ada yang tak pebut. Contoh. Letak dah berdekah orangnya. Kau hanya berdekah. Geyur. Tapi awak tak cana cok tengok hantar berdekah katanya. Sedangkan sembahyang yang wajib tinggal. Hanya pak cok katanya. Kebanyakan mentem menggantung-gantung. Tapi bila orang yang berdoa tak kada sembahyang, kada tunaikan sembahyang, nak tak bersedekah, maka katanya kembali kepada kedai. Karena yang kedai yang pun tengok sembahyang, lain hanya kedai yang ilai. Menyukai lewat sembahyang, baru kedai yang pula in. Ya. Mak banyak kunci, baik kamu sedekah, katang sembahyang, ini kakak. Yang salah hati. Hai kebukti orang yang mesti, tanya-tanya mesti yang datang-tanya sembahyang, yang datang bersedekah, hanya ngampu dia bersedekah, harapai. Ia mesedekahlah oleh orang-orang kadang yang semayang na tiga na tiga tak. Yang kibat. Datang lah. Kau tak malah you. Kau sedekah je. Pakar. Orang yang mesedekah. Kanu yatim. Orang fakir. Orang yang kasih. Orang yang mustajabah doa. Ya Allah. Tengok doa. Nabi. Ya Allah. Apa salih orangnya. Berjumpa ke ibadat. Ya. Kau terbuka dia. Sehingga getim semayang. Yang benar. Oleh orang-orang tertolong. Ani yatim tertolong. Orang miskin tertolong. Walaupun buat kan boleh end gede hanam dia bubuh wajib. Nya tetap ala end bab. Bupom gara-gara. Kayak kada puasa. Hadis 252. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata ianya Abi Hurairah. Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya kena Abu Hurairah. Aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga merahmat oleh Allah di atasnya Nabi dan di atas keluarganya Nabi wasallam dan sejahtera. Kah? Yaqulu berkata ianya Nabi, bersabda ianya Nabi. Toh sabda Nabi. Ya sumu ahadukum. Tidak berpuasa oleh salah satu yaumal jum'ah pada hari Jumat illa yauman qablahu kecuali satu hari sebelumnya hari Jumat au ba'dahu ataupun satu hari sesudahnya hari Jumat. Kah? Jadi nasabah hadis daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dengar Nabi nekun. Ibarat nekulian Nabi. Hana puasa kamu bak uro Jum'at. Nyo dalil. Berarti bak puasa uro Jum'at. Kecuali. Baru puasa jita puasa uro Jum'at. Na tak dahului. Uro segalam. Toh uro hameh. Kita nyo na ada puasa uro hameh. Tak sambung Jumaat kibat juga. Ataupun
satu hari sesudah sesudahnya. Berarti Sabtu nyanyi. Ya hanya kipan. Dah mulai di Ura Jumaat. Ura Jumaat itu dah mulai ke Ura Jumaat. Tak kaya saya Ura Jumaat itu kapuas ha. Nyan hanya. Mampu hukum hanya hari bukan hari. Puji mak. Makro. Makro hukum untuk mulai puasa Ura Jumaat. Tanpa atau dahului bak Ura segala dan Ura sesu sesudah. Tapi minyak degi nak ada puasa, Ura Jumaat pun ada sambung juga deh. Adapun. Yang baik dah terasing di sini. Nah. Bak Ura Jumaat pun ada puasa. Yang baik. Yeah. Pekat. Pak? Pekat. Pekat. Pertanyaan. Pekat. Pekan kemudian. Hai karena Ura Jumaat, Ura Raya dalam si Ming. Si Jumaat. Si Minggu kan berarti. Masehi. Mio Hijriah si Jum. Si Jumaat. Ura Raya dalam tiga Jumaat adalah Ura Jumaat. Ura Raya apa ni nak ayat-ayat puasa di Ura Raya je. Ura Raya kan pergi pajak kuih. Hai Ura Raya ni. Ura raya puasa, ura raya fitrah, ura raya haji, dia puasa awal. Harum. Ura raya pun pergi. Ura raya kedua kajian. Menantinya, ura Jumaat dah puasa. Khusus saya ura Jumaat dah puasa. Nyan makro hukum di. Kecuali, tapi ikut dengan puasa segala. Nana puasa ura hamil. Kemudian dah sambung Jumaat dan je. Ataupun berarti, dah lanjut dengan Sabtu ke dek. Nyan je. Ambil tracing dengan jiru. Alasan ini pakan. Karena ura Jumaat adalah ura. Ura tapi kan hari. Pakan kan hari. Ha. Pak lahir hukum kan hari. Hari layak sumu. Nyol layak sumu. Kenyo kan nahi. Ayo kan. Kecuali nahi juga. La taf. Tasuh. Jangan engkau berpuasa. Pada hari Jumaat. Dan hukum hari. Mungkin kadang-kadang. Pakan. Karena mutlak nahi. Diperanggungkan kepada hari nafi munha'a. Ka. Tegedi cik. Ya, tegedi. Tegedi cik tak puasa cik. Lagi tengok. Kaga pegah beti hang gebi tak puasa cik. Nyak hukum. Mekro. Pahala ena. Pahala ena. Nah, pahala. Kan kalau pahala tetap. Pahala puasa tetap nah. Yang hana pun tak. Oh, yang salah. Hanya cok puasa bak ura Jumaat buat kena. Sedangkan pahala daripada puasa tetap puasa sah dan na pahala. Yang ambil kalau dalam lagi tak yang lain. Tak. Yang pula muka ini. Al-Witru. Witi ya. Istitqa. Lekai ujian. Istimak khutbah Jumaat. Dengar khutbah Jumaat. Waman ta'aral minal layli. Dan orang yang udik malam. Orang yang buat ibadah di waktu malam. Hadis 250. An Abdillah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis daripada Abdullah yang dicok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ya Nabi ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikan olehmu pada akhir salat kamu bil laili pada waktu malam witran akan witir. Akan witir. Nah, sebuah hadis daripada Abdullah yang dicok daripada Nabi. Jadi, nikilin Nabi tak jadikan akhir sembahyang ketanya di waktu malam sembahyang witir. Nyo dalil sunnah sembahyang witir. Makanya awate kita nyo leh dah sembahyang isya
Nyo sembahyang sunat rawatib, itulah ba'diyah isya. Kemudian punya memang hana rencana sembahyang pula maka sembahyang witir. Tapi punya seandainya nak rencana sembahyang lain lagi tanya, dah sembahyang lain. Dah kita tanya kadang pun 12 malam, jaga apa lah malam nak sembahyang tahajud, maka habis sembahyang witir lah. Kepancit, boleh sembahyang ba'diyah, kemudian juga lagi biasa, budak sembahyang tahajud, kemudian sembahyang witir. Berarti witirnya top sembahyang yang lain. Yang perintah Nabi, ija'alu akhira salatikum, jadikan olehmu akhir salat kamu di waktu malam dengan salat witir. Gutup dengan sembahyang witir. Hukum kira-kira? Nah, sembahyang witir. Nah. Najil. Najil. Ha? Dalam puasa. Pakai. Karena ikut imum. Waga pun witir. Witir pada dasarnya salat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Pada dasarnya. Tapi witir di dalam bulan suci Ramadan disunatkan berjamaah karena diikutkan bagi salat tarawih. Salat tarawih sunat berjamaah. Maka salat witir juga ikut salat tarawih sunat berjamaah. Bila witir tak pegat waga secara berjamaah, maka itu hukumnya boleh. Contoh. Budak kita ya. Dan sembahyang tarawih olian kar sembahyang witir. Tajak masjid yang lain dan sembahyang lah witir secara berjamaah. Tajak lah sembahyang lah. Hanapu. Munya berjamaah. Tapi munya dikedikan menan nyo hana le witir pakal laut rani. Nah hadis hana dua buah witir dalam sabah mah sabah malam. Makanya lagi hamba puno munya dikedi memang kita yo nan jana sembahyang tahajud untuk maka lebih god be sembahyang witir le. Untuk baru sembahyang witir lu. Lu tahajud. Oh memang kita yang jaga segala macam. Oh, hana yakin dia jaga. Maka sembahyang witir. Untuk sembahyang tahajud. Maka hana sunat le witir. Tapi munyo dekedi berjamaah sudah. Yang sekira-kira berjamaah. Berjamaah. Yang mana? Apa? Hadis 254. An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berita oleh Allah untuknya Anas, anna Umar bin Khattab, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berita oleh Allah untuknya Sayyidina Umar, qala, berkata ianya Sayyidina Umar, karena ada ianya Sayyidina Umar, iza qahatu, apabila telah kemarau oleh mereka itu, istisqa, niscaya salat istisqa ianya Umar, salat minta hujan ianya Umar, bil Abbas bin Abdul Muttalib, dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala, kemudian berkata ianya Umar, Allahumma ya Allah, inna kunna, sesungguhnya kami, kunna adalah kami, natawasalu itu kami bertawasul, ilaika kepada engkau, binabiyina dengan nabi kamu, fatastina, maka berikan olehmu akan kami, maka turunkan hujan akan kami, maka engkau turunkan hujan akan kami, wa inna natawassalu alaika, dan bahwa sesungguh kami itu kami bertawassul di atas engkau, bi ammi nabina, dengan paman nabi kamu, fastina, maka turunkan olehmu akan hujan. Qala, berkata ianya Umar, fayusqauna, maka diturunkan hujan akan mereka itu.
Nyo dalil sembahyang istis. Istisqa sembahyang laki ujir. Nah, riwayat daripada Anas bin Malik, Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat nah. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pun lafaz urang ciri nyo. Yang kepada kedua. Sayyidina Umar bin Khattab ahwate dalam keadaan urungan kemarau hana ujujin kato nyo sembahyang istisqa ni melaki ujin ba Allah ha sembahyang bersama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib sembahyang laki ujin kemudian dekun le Sayyidina Umar ha ka doa doa Sayyidina Umar nyo doa sembahyang istisqa Allahumma inna kunna aino nyo Sayyidina Umar sesungguhnya kamu ya Allah kamu tawasul kepada Allah ni dengan berkah dengan keagungan Nabi kamu akan diputun ujian kepada kamu dan kamu bertawasul kepada Allah ya Allah dengan paman Nabi kamu akan diputun ujian ya Allah kepada kamu maka bawatenya dengan Sayyidina Umar Allah Ta'ala diputun ujian makanya punya cerita kalang silapi kanjut kepada dalil semai istisqa mentang tapi sekaligus jut kepada dalil jut tawasul kita upo tak perkataan Sayyidina Umar atau melakai Allah inna kunna natawasalu kami bertawasul uranya karena urung pegah tawasulnya hukum di syirik kada melakai ba urung padahal tawasul pun dia melakai ba urung melakai ba Allah cuma dia bertawasul dengan urung yang mulia dengan urung yang saleh nah dalil buat sahabat jadi na Umar sahabat sahabat makanya tekedi na urung tanya puhukum kita bertawasul jut dah dalil Sayyidina Umar awatan semua istisqa bersama Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib nyo nemu doa ba Allah dengan tawasul kepada Nabi dan dengan tawasul kepada paman Nabi. Maka budak budaya tajak babak kuburan mati para ulama. Ya Allah, dengan berkat Abu Pulat Nabi Allah bujut kita. Bujut nyo bujut di. Jit Tuhan. Jit. Nya tam doa guru lang kubu, ba urang lang kubu tam lakai ba Allah. Ba Allah. Munyo tam lakai ba urang kubu ialah syirik hukum. Karena melakai ba manusia. Syirik mi lakai. Kata sembah kubu. Tapi yang tam lakai ba Allah berdasarkan gitanyo lalui jalan bertawasul dengan para ulama. Ye. Kadang tengok ada tam doa lagi apa pun maksiat cukup jai segala macam. Hang terima doa dia ya Allah. Tapi karena kita bertawasul dengan urung yang mulia, ya Allah. Urungnya urung tangaran, urungnya urung saleh, urung kubur ibadat, urung tuhur. Hanala bati gaknya kepubur kudunya. Semata-mata bati nepubur bur ya ridara dengan berkat gaknya Nabi ya Allah long be malim. Long bujit ke indang yang saleha. Hanapu. Ba Allah nak kan bau, kan ba urung. Ya nyojit kepada sekaligus dalil tawasulnya ingat. Nyoro-nyoro sering dah dengar-dengar ke haji tawasul, haji melakai ke wajib melakai ba Allah langsung. Pu yang melakai ba manusia. Mai ji wate kadik lakai cinta buan ni. Nyanya ada tawasul yang cepat hat oli. Ha? Wate kadik topeng mutang. Hana didi lah mutang baru cetok juta. Nyanya mahara ba urang. Muyut yang tawasul dan melakai ba Allah berarti dah lalui jalan mati ba urung mulia salah ai pasir kata semah-semah kubu iji hai semah-semah urung langsung kan kubu semah napa ha ini logika logika nah dalil juga ke benar ka hadis 255 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala daripada Abu Hurairah berita oleh Allah untuknya Abu Hurairah berkata ianya Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Idza kana yaumul jum'ah. Apabila adalah hari Jumaat. Waqafatil malaika. Niscaya berdirilah para malaikat. Ala babil masjid. Hanya baik abuh di atas pintu masjid yang gagedah malaikat di pintu kan. Pada pintu-pintu masjid. Berdirilah malaikat pada pintu-pintu masjid. Yaktubun al-awwal. Yang menulis oleh mereka itu malaikat akan orang yang pertama. Fal awal maka orang yang pertama. Wama salul muhajiri. Dan bermula perumpamaan orang yang bersegera pergi ke masjid. Kalladhi itu seperti orang-orang yuhdi badana. Yang mendapatkan hadiah ia akan unta. Suma kemudian kalladhi yuhdi bakara. Kemudian seperti orang-orang yang mendapat hadiah akan satu lembu. Suma kabisan. Kemudian seperti orang-orang yang mendapat hadiah akan satu kibas. Kambing kibas. Suma dirajah. Kemudian seperti orang-orang yang mendapatkan hadiah satu dujajah. Ayam. Nyo ayam. Ayam. Suma baidah. Kemudian seperti orang-orang yang mendapatkan satu telur. Fa'idha kharajal imam. Maka apabila keluarlah imam. Tawaw. Niscaya menutup oleh mereka itu malaikat. Suhufahum akan kertas-kertas mereka itu. Wajalasu. Dan duduk oleh malaikat. Yastami'una zikra. Yang mendengar oleh mereka itu akan zikir. Yang mendengar oleh mereka itu akan zikir. Makna zikir no nasihat. Sebenarnya nyo dalil kuraga. Mang kurinong juci. Kerana urinong pun hukum jajman. Hukum jajman urinong tu? Senang. Ya dua-dua tapi. Yang mudah-mudah apa hari ini? Hamujan. Tunggu khati anjing baca khutbah. Ayo kan? Kak, kena pegah yang apa? Apabila ura Jumaat, nyo malaikat mandung mati nedang bak pintu-pintu masjid. Malaikat nedang bak pintu masjid. Pegah. Pegah. Wawa kampung, nabang, nadek nyo pegah. Ura Jumaat nyo kajak masjid. Bawai. Malaikat gedang bak pintu-pintu masjid. Pun pegah ni malaikat. Yak tubuna getulih. Putar getulih. Al-awwala fal-awwala. Urin yang pontrok. Kemudian yang kedua, mutulis nombor kecil tanya. Yang melekat boleh dari sawah yang pontro. Hantua ke. Mesti tiga dalam rumah hilang. Yang hanam sawah-sawah itu sawah yang dekat. Kak, ketulis sawah yang awal itu. Kemudian yang awal, kemudian yang awal. Berarti mudut-durut. Mesti jatah, mesti tanya nak yang teruk payah kurung. Yang ini payah kurung berarti lewat sedetik. Yang lewat lo, lewat lo. Pokoknya, hana terlepas daripada pantauan malaikat. Kak, kemudian nutulehnya nyen kibar nunjuk balasan kepada kita. Urang yang awal ja masjid ura Jumaat nyo merupok pahala yang raib. Dalam hadisnya numpamakan urang yang segera ja masjid nyo sama lagi urang yang merupok hadiah sabang unta. Makanya munyo dekeri surah yang dah dengar berarti munyo dekeri awal ja masjid merupok unta ke kan unta merupok. Bentuk dia nyelok kejap masjid bawah bakal dia tak kuat lo kena unta tak apa. Kan mana? Kibanci urung yang segera aja masjid ba urang Jumaat nyo sama lagi urung yang merumpok sabah unta. Putar balasan ni handa depu. Gedek pegah barang dah barang raya. Munyo telat bacot tu nyo sama lagi urung merumpok sabah lima. Sama lagi urung menumpuk hadiah sabar lumuk. Oh telak macam tu. Sabar kameng, sabar kebiri, kibas. Oh telak lah. Mana? Nampi mana tu, boh? Kemudian, hanalia menumpuk mana? Boh, boh mana? Urung yang boleh rakyat teruk, nyapa mana tu? Ya. Kan kerja. Sama lagi urung menumpuk hadiah, boh mana? Genuk pegah. Pahala aja kecil. Kan menumpuk, boh mana? Nampuk.
kaladi. Kaya yang kadang-kadang kan ada dengar mana meti merupak pahala sabah unta ke kan. Sabah lumo, sabah kambing, sabah mano, sabah buah mano. Kan lagi kan geumpamakan bentuk pahala lagi merupak hadiah yang lagi kan. Cuma putar pahala anjo oleh Allah nyo ba Allah. Ka. Kemudian apabila leimum kagdibit, makna leimum kagdibit pu hai kag khatib kag e tu mimbar kagdibit khatib berarti kagjak masjid kena khut kena khutbah nyan langsung gedek buku. Makanya beja u masjid awat kag e khatib tu mimbar nyah nak rupok le lagi-lagi buah-buah mano ya buah mano ana le hai buah mano ana rupok le pakang tak gedek buku. Malaikat akan ketuk. Ha, suhufah akan ketuk. Mampu tugas malaikat. Menang kagai khatib pada mimbar. Nyo malaikat. Malaikat. Dua. Jalan tu. Dua. Kiban dua malaikat. Oh. Maksudnya maklum. Mereka kedi. Dia dah kalan dua malaikat. Halal urung tu mayang. Mayang kan? Kau ramai. Kedua malaikat. Mampu tak apa kak kedua? Gedengar nasihat. Nasihat. Aku khatib yang gedengar khutbah. Mampu dah ni ada pegah apa? Dia malaikat gedengar khutbah. Ya, lebah geti bangun binyo. Ya. Makanya. Munya tungku khatib sunat jak tu. Jak telat masjidnya bukan? Nya, pakai ambil awal kita buku malaikat. Haa, kau kau empat leh. Cuma kalau kau nak kita. Khatib kena sunat tu jak telat. Pakai ambil awal kita buku malaikat. Kerana munya kau kita mahu khatib lah masjid lagi yang nak. Nya malaikat kita buku hae agak-agak cetat leh urung-urung yang jak telat leh. Nya hendali berumpak pahala lagi boh mana. Karena yang terakhir buah mana pun dah. Ya. Kan? Kita baca du jajah. Dah jajah. Ingat. Ingat. Ingat kurinong pet-pet. Nyo. Pakai ingat kurinong pet-pet. Ha? Nak ke ni kun salafah wala takun dujajah ni kurinang ke yang ni ingat baik tiga ada berhabar kun salafah jadilah kamu seperti penyihir tepu penyihir ha. Penyihir je kok jai tu boh rata tegoy tu boh nak aduh ha. Ha, wala takun dujajah baik lagi manok tu boh manok sabah tu boh yang karu buat menteponya. Ha, makanya ada nyok-nyok baik garu-garu. Nanti punya garu, punya ingat dia kun salafah walau tak kun dijajah menang ke. Nanti ha, bujik kita yuk lagi. Lagi punya. Walaupun leh itu pun anak garu je. Nyok buat mana sabar itu yang garu buat pun nak. Kak. Habis? Ya. Sabar tu. Nggak teruk, bak. Ha. Bab dalam hadis 256 An Ubadah bin Samit daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata oleh Allah untuknya Ubadah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda yang Nabi man ta'arra minal lail bermula simat yang beribadah yang nyaman daripada malam. Nyokaji mamai di malam pun. Faqala. Kemudian berkata yang nyaman. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah ya ihna summa qala kemudian berkata ia wikut Allahumma ghafirli ya Allah ampunkan olehmu bagiku au da'a ataupun berdoa ia ustujibalahu niscaya diterimakan baginya baginya niscaya diterimakan baginya. Fa in tawadda maka jika berwudu ia ai artinya wasalla dan salat ia kubilat salatuhu
niscaya diterimakan akan salat nyaman. Nyo hadis. Ha? Hadis. Si berangkasa orang yang ibadah di ketika malam. Orang yang kubur ibadah di ketika malam. Kemudian nyom anaji nyom sembahyang malam. Kemudian dikun. Toh wirid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Subhanallah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang tak kaya ke. Kemudian berdoa kepada Allah. Dah doa. Allahumma ghafirli. Ya Allah, ampun dosa lu. Ataupun doa yang lain. Kudamlah, ya Allah, Nabi ilung, ya Allah, lakau yang gerakkan. Nabi, ya Allah, mesti kena lakau, tak lelaki ni. Nabi, anu salih, anu salih. Nabi, mesti macam-macam lah, tengok doa. Tengok kan? Ustujibah lah. Nyan, keterimong doa urinyan, ya Allah. Sama pegah? Sama pegah? Nah? Nabi. Nabi nak pernah ustaz? Maka yakinkanlah. Malam mulai itu malam yang kaji baca. Dah baca, pun baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Eh nak kan? Kemudian berdoa ya Allah. Nabi long ya Allah. Aku tak long long boy. Bah ke deh wahdi. Macam tu dia. Kau lah kaya enggak kot. Yang dia terima oleh Allah. Munyo seandainya kita tanya sembahyang. Nyo juga kita terima sembahyang kita. Tak. Bantah berdoa eh. Satu tu. Dah sembahyang. Maka. Yang sembahyang kita terima oleh Allah. Begitu juga. Hanam cik sembahyang. Tak ibadah pun. Bak watai malam. Tak kun pun. Tak la ilah ilallah ilah. Nyo. Tak kun malam ni. Berarti nyo kak. Katulah ni. Urung pudik malam. Nyo ni pegah ni terimong doa urinya. Kaya apa pun. Hai mesti lagi katanya. Berarti mantan tak berlaki. Berarti buji dia getak. Mudah rezeki. Berarti urung cik kampung. Oh yang kadang-kadang. Mesti segala macam kan. Kena cuk bang kan. Berlaki ya Allah. Ya Allah. Yang punya negeri cuk bang yang pah. Ya Allah. Je kan cuk bang yang negeri hanapah. Bahu langit kena ya Allah. Ya. Mudah ni. Biar saya kapah waktu ni orang kajut kan. Kan? Oh kalau dah berdoa mesti ngenyan cik. Berarti. Nyan yang terbaik untuk dayong. Yang boleh pegang. Mustajabah doa. Di waktu mah. Di waktu malam. Dia kedih tak semayang. Nyan ditimang oleh Allah. Nyan hanak pegang api nyan. Semayang tahajud. Hanak pegang api nyan semayang. Punan kena semayang pun. Istikharah hanak. Kibancik. Ada nak ibadat, ada nak dalam doa waktu malam. Orang sembahyang malam, pun sembahyang je. Nampak pun sembahyang je. Dia gede ke tengok anda sembahyang isya. Lalu mugrek kat tengok tu. Budak je kat tengok pun sembahyang je isya. Yang ke sembahyang je nak, sembahyang malam. Ya. Kak? Pakai lagi yang. Ataupun tengok anda tengok je cik. Tak. Lalu sembahyang isya je. Kunjul la ilaha illallah wa dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang kunjul atau ke yang orang berdoa kepada Allah dan terima oleh Allah. Tapi bu ya, bu yakin dia pun bertawassul tu dengan berkah berkat Nabi Muhammad Nabi kamu sebagaimana yang akan disebut oleh para sahabat. Para sahabat urang yang akan dijamin oleh Nabi dan Sayyidina Umar akan dijamin oleh Nabi dan masuk surga. Urang tuhud. Jadi na Umar urung zuhud. Hana alam duduk tingkat zuhud Sayyidina Umar. Duduk tingkat takwa Sayyidina Umar. Tanya orang Hana. Tapi bertawassul kepada Allah. Kepada Allah dengan Nabi Muhammad. Bertawassul dengan Nabi Muhammad untuk diterima oleh Allah. Memang pulang pun tanya orang apa terlebih dengar. Maka lagi ya. Yang tulis. Dia tulis dia tanya lagi yang tulis. Timunya tu kedi kita yang dah baca la ilaha illallahnya kemudian dah berdoa nya terima doa oleh Allah bila di waktu mah waktu malam Tuhan yakin memang hadis yang penting baik baik be. Kak nak pertanyaan ha
pumasalah. Ngaji. Imkaruyah. Imkaruyah mati oh payah kala dengan ilmu yang sah. Imkan ru'yah di hadis sumu li ru'yati wafkiru li ru'yati. Ru'yah ra'a melihat dengan mata telanjang, dengan mata roh. Mi pakai kaca mata mana kira. Yang hanya kira tu pakai alat bantu rupong kuih teleskop yang hanya kira. Jadi ru'yahnya karena makna bunuh melihat hilal. Jadi nak ketentuan hilalnya bisa nampak dan tidak nampak. Maka imkan ru'yah munyo dalam ilmu hisab munyo terkedi karena dua derajat lebih ha nyo kemungkinan untuk ru'yah. Maka bawatnya kau ada ru'yah. Contoh. Nyo sebagai contoh. Tajuk tamu merasa contoh. Berasa bak 20 siku dengan Ramadan umum balik oleh orang raya orang pun. Ha? Orang minggu. Kan bele. Umum. Minggu. Tiga? Tiga. Ha, kak. Orang Sabtu, nyan 20 sikurung Ramadan. Urus Sabtu 20 sikurung Ramadan. Secara ilmu hisab, ha? Munyote kedi rahadis sumuli ru'yatih. Bak 20 sikurung Ramadan gedanya untuk menentukan putak kemil puhana tak kemil kayo kan. Ha. Nyan berarti awate ken li ru'yatih melihat anak bulan, nyo bumungkin untuk kalau anak bulan. Maknanya anak bulan yang bumungkin de sehingga gedanya upaya kalah. Mio de kedi hana mungkin de maka hana wajib kalam kepati langsung sepunal happy Ramadan. Maka mio de kedi de kalam berosa. Ba uro Sabtu 20 sekurung Ramadan nyo derajat bulan adalah di bawah 2 derajat. Matang di bawah ufuk. Awak tai di bawah ufuk sehingga ada takalan tak handi. Nya hana wajib ya. Pakat karena secara ilmu hisab tayo payah sempurna happy Ramadan. Nya berbicara umum be. Pai sempurna lah pelu Ramadan ada hana ruya hana pu pakal karena hana mungkin ruya ana bulan ha mungkin di makanya imkar ruya padu dua derajat lebih nyo kana berarti dua derajat waktu dan kamu mungkin di ana bulan mam nyo hana mungkin di langsung ju sempurna di lah pelu Syaban oleh pelu Ramadan nyo waktu rah berarti Syaban lah pelu Syaban ya lagi aku jadi yang bersah hana imkar ruya bak 20 sekurun Ramadan nyo hana imkar ruya pakal karena bulan awak telok mata orang baru di bawah hafu. Arti yang telok mata orang yang boleh mata you. Handa. Cihana wajib je ada rejak cihana pun rejak. Pejaan cik wajib kalan. Awak teka. Kamu kenda. Mungkin kamu kenda pun saya pun pasal ada kalan. Mumpam leh. Hai tanya orang tu barang anak mungkin. Pun ada kalan. Ya boleh. Nyo muno ha munyo dekedi kamu jan pajan permulaan rete kamu jan pajan ah akhir upo sa Ramadan kamu di sa kam kali maka kamu di wa play gure maka patokan inan giban gede yang utuh ya. Berarti ru'yah bak 20 sekurang Ramadan. Hana berbicara dengan imkan ru'yah, hana imkan ru'yah. Sebab mana itu? Imkan dengan hana imkannya, itu tinjauan bak hisab ni. Perkiraan. Sedangkan untuk pedoman kita yang pajan ru'yah dengan nyan, punya tadang pajan yang sah, berarti kamu duduk 20 sekurang. Wadah yang ada ru'yah. Oh, hinan patokan ni. Secara ilmu hisab, mungkin ru'yah muhan. Oh, hana mungkin. Hana payah ruyah. Oh, dah ruyah, cik. Berarti untuk pelahir syariat. Amin-amin dah. Faham kan?